Saudara mahasiswa, bagaimana pendapat Anda mengenai ilustrasi yang sudah Anda saksikan tadi? Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana jika guru tersebut adalah Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Tentu Anda merasa kecewa, bukan? Nah, saudara mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya Anda mahasiswa program D2 PGSD, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan kode PDGK4204, khususnya modul 12. Saudara, pada pertemuan kali ini secara khusus kita akan mengulas materi mengenai pembelajaran Bahasa Indonesia, lebih fokus lagi mengenai sastra untuk kelas rendah. Nah, Anda akan memperoleh sajian mengenai salah satu model keterampilan mengajarkan bahasa, khususnya dengan menggunakan cerita anak. Tentunya model ini bisa Anda jadikan sebagai acuan dalam memilih sebuah model untuk mengajar. Masalah yang kemarin? Masalah yang mana ya, Bu? Masalah pembelajaran yang kemarin. Oh, itu. Iya, Bu. Saya tuh kan kalau mau ngajar tuh susah banget, Bu. Ragu-ragu mau masuk kelas. Jadi kalau saya ngajar tuh anak-anak tuh rame sekali, Bu. Gak ada yang memperhatikan saya. Jadi, target kurikulumnya gak tercapai, Bu. Emang berarti bagaimana cara mengajarnya? Ya, saya mengajar biasa aja, Bu. Tapi sekarang saya dapat ide, Bu. Kan saya sekarang sudah mulai membaca-baca buku tentang model-model pembelajaran. Ya, alhamdulillah dapat mengenyam tugas saya.